Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, alhamdulillah Mbak Fitri lumayan sehat ya. Walaupun matanya masih bengkak ya, yang di bagian atas udah agak berkurang ya. Ini tinggal di bagian bawah ya. Ini kira-kira udah 1 bulan lebih benjolan di mata sebelah kiri. Mata sebelah kiri Mbak Pit tidak bisa melihat. Itu faktor dari ya, penyakitnya masih di dalam otaknya ya. Tapi syukur alhamdulillah sakitnya agak berkurang ya, selama ada baby twin ya, selama banyak yang mendoakan Mbak Fitri dan banyak yang mengirimkan obat ya. Ada sebagian ya, yang mengirimkan Bioglass buat Mbak Fitri, selalu dipakai untuk kesembuhan Mbak Fitri juga ya, Bioglass ya. Dan ada juga sama dengan ya, Bioglass dengan Bapak, nanti mampun masukin lagi ya. Syukur alhamdulillah ya, Mbak Fitri agak lumayan ya, tidak terasa sakit. Pada kesempatan, kalau ada kesempatan, ini pun anak terlalu kecil, jadi nggak mungkin Bang Pun tinggalkan ya. Rencana akan segera Bang Pun akan melakukan operasi ya, bagian belakang. Mbak Fitri tidurnya 24 jam menyamping ya, syukur alhamdulillah. Tapi Mbak Fitri tidak sering sakit lagi ya. Jadi penyakitnya Bang Pun belum konsultasi ke dokter. Saat ini penyakit Mbak Fitri udah 80 atau 70% ya, tidak sakit lagi. Walaupun masih Bang Pun setiap hari masih konsumsi obat ya, obat Bioglass dan apa yang ada ya. Pokoknya setiap hari rutin Mbak Fitri minum obat ya. Syukur alhamdulillah. Hari ini Bang Pun ya, datang kiriman dari Singapura ya. Sudah kalian, Bang Pun membuka kiriman dari Singapura. Dari Singapura. Kiriman dari Ibu Nurhayati ya, Nurhayati ya, dari Singapura. Ya, syukur alhamdulillah sekali ya. Bu Nurhayati mengirimkan Bang Pun kiriman ya, buat Kak Pocut ya. Kak Pocut saat ini sakit demam ya. Tadi sore Bang Pun lihat demam, batuk dan pilek ya. Mudah-mudahan ya, terhindar dari penyakit ya. Ibu Nur Haiti ya, apa yang dikirim ya, mainan Kak Pocut. Ya, alhamdulillah sekali. Semoga Ibu mudah rezeki. Ya. Ya. Kompor atau masa-masaan. Ya. Nanti Bang Pun akan buat. Syukur alhamdulillah sekali. Terima kasih banyak yang telah mengirimkan mainan buat Kak Pocut ya, mainan ini mungkin masak-masakan ya. Kompor, ini kompor mungkin ya, kompor. Alhamdulillah sekali, berarti dikirim dari Singapura ya, khusus untuk Kak Pocut mainan. Bang Pun akan susunnya juga ya. Bang Pun sangat berterima kasih kepada Ibu Nur Haiti ya, yang telah mengirimkan anak Bang Pun mainan ya. Yang berjanji orang lain yang mau mengirimkan, tapi Bu Nur Haiti langsung mengirimkannya. Alhamdulillah sekali
ya. Ini prosedurnya, ini mungkin ya. Alhamdulillah sekali. Dan pengiriman yang kedua, ya, aku masukin lagi. Terima kasih banyak. Ya. Kirimannya udah Bang Pun terima. Semoga mudah rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Nanti Bang Pun pasang. Ini kiriman dari Singapura, ya. Syukur alhamdulillah. Kiriman yang kedua dari Ibu Anita. Ya. Sini Uncitra. Ya. Dari Ibu Anita. Ya, alhamdulillah sekali Ibu Anita, kirimannya udah sampai ke tangan Bang Pun ya. Apa yang dikirim? Coklat ya, buat pocut juga ya. Coklat mau buka isinya ya. Coklat ya, silinya langsung dimasukin coklat ya, coklat asli ya. Satu lagi yang dikirim sama Ibu Anita. Buku apa ini? Kamus Pinter ya, bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Mandarin ya. Subhanallah. Terima kasih banyak Bu Anita, kirimannya udah sampai ke tangan Bang Pun. Bagus juga untuk anak-anak ya. Alhamdulillah. Dia langsung berbicara sendiri. Ya. Tinggal kita tekan. Down. Ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi tinggal tekan aja. Gula. Dia akan membaca sendiri. Foto. E. Elang. L. Lagu. K. Kuda. T. Jam tangan. Alhamdulillah ya, ini untuk kapocut untuk belajar ya. Cuma tinggal tunjuk aja, jadi bisa dibaca dengan sendirinya. Ya, alhamdulillah sekali. Terima kasih banyak. Jadi tiga bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Mari kita ya. Belajar B, daun, B, buku. Nah, ini terima kasih banyak udah sampai ke tempat Bang Pun ya. Semoga Kak Pocut bisa belajar ya. Semoga Ibu mudah rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Atas hadiah buat anak Bang Pun. Alhamdulillah ya Allah, semoga mudah rezeki Ibu Anita dan Ibu Nur Haiti dari Malaysia, dari Singapura. Ya, syukur alhamdulillah sekali. Ya. Yang sebelumnya Pak si Pocut, ya, sekarang udah banyak lumayan ada mainan ya. Aku sangat bersyukur ya. Sama Allah. Dan keadaan Mbak Fitri saat ini. Dah agak mendingan dibandingkan dulu yang tidak bisa ya,
yang tidak bisa apa-apa, cuma bisa duduk ya. Ini agak sehat. Yang penting Mbak Fitri jangan sakit, itu aja ya. Banyak sekali kurang Mbak Fitri ya. Dan saat ini cuma tenaganya tangan kiri yang tidak bisa bergerak. Bisa ya. Dulunya tidak bisa, tidak aktif, sekarang udah sanggup menggendong si baby ya. Syukur alhamdulillah sekali. Semakin hari semakin meningkat dan semakin hari perubahan itu nyata ya. Tapi Bang pun harus konsultasi kembali kepada dokter bagaimana kelanjutannya. Dan Mbak Fitri tidak boleh putus dengan obat ya. Bang pun takut juga kembali penyakitnya akan terulang kembali ya. Bang pun akan waspada juga. Dan terima kasih yang telah menonton video-video Bang Pun dan yang telah mendukung channel Bang Pun ya, dan subscribe-nya. Semoga Allah membalas kebaikan ibu semua. Alhamdulillah Mbak Fitri dan anak Bang Pun saat ini sehat walaupun pocut dalam keadaan sakit ya, tadi sore. Tapi alhamdulillah juga ya, tidak terlalu parah. Bang Pun sangat berterima kasih. Lebih dan kurang Bang Pun mohon maaf. Dimaklumi apabila komentarnya tidak sanggup Bang Pun balas satu per satu ya. Syukur alhamdulillah. Walaupun si baby twin ya, rewel sedikit ya. Makanya besok Bang Pun akan konsultasi sama dokter ya, kenapa atau karena susunya atau gimana ya. Lebih dan kurang Bang Pun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pun Citra. Terima kasih banyak.